Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kembali Allah mengizinkan kita untuk pembahasan dari sunnah-sunnah keseharian Rasulullah SAW alaihi wasallam, dari bangun tidur sampai tidur kembali. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني <kluan> في الله رحمني ورحمةكم الله الحمد <جميع> لله kita bersyukur kepada Allah Azza وجل yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kembali Allah mengizinkan kita untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan dari sunnah-sunnah keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan masuk ke sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan waktu zuhur. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa sholat sunnah rawatib di waktu zuhur itu total ada berapa rokaan? Nah, ada enam. Sebelum zuhur, berapa? 4 rakaat setelah zuhur dua rakaat dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man arba' arba'a rakaatin qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu alaihin nar barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur maka Allah akan mengharamkan orang ini untuk masuk ke dalam neraka sehingga hadis ini ikhwan sebagaimana disebutkan oleh para ulama disahihkan oleh Syekh bin Baz kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sehingga hadis ini adalah tambahan dari salat sunnah rawatib ya sehingga kalau kita uh, ingat ya apa namanya apa yang kita pelajari kemarin bahwa 12 rakaat yang dilakukan yang mengiringi salat lima waktu itu mendapatkan ganjaran apa dibangunkan rumah di surga sehingga kalau kemudian seorang menambahkan dua rakaat di sholat zuhur, sebelumnya empat rakaat dan setelahnya menjadi empat rakaat juga, maka dia mendapatkan fadilah khusus yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Yaitu dijauhkan dari api neraka. Ya, um, sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan sunnah rawatib Akan tapi yang disebut dengan sunnah rawatib adalah yang 12 Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ini sunnah rawatib Karena sunnah rawatib adalah yang mengiringi sholat lima waktu Ya, akan, tapi secara umum, apakah namanya sunnah rawatib atau bukan sunnah rawatib, intinya adalah yang melaksanakan dua belas rokaat yang kemarin kita bahas, dia mendapatkan pahala rumah di surga, dan yang menambahkan dua rokaat setelah sholat zuhur menjadi empat rokaat, dia mendapatkan pahala um, dijauhkan dari api neraka. ya Maka, ini yang berkaitan dengan sholat uh, qobliyah dan ba'diyah zuhur. Kemudian, terkait dengan sholat Jumat, terkait dengan sholat Jumat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man kana musalliyan ba'dal jum'ah, fal yusalli ba'daha arba'an. Barang siapa yang hendak sholat setelah Jumat, maka hendaknya dia sholat empat rakaat. Barang siapa yang hendak sholat setelah Jumat, maka hendaknya dia sholat empat rakaat. Ya hadis ini. Um, sahih ya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala sehingga berbeda antara rawatib salat zuhur dengan rawatib salat Jumat. Ya kalau salat Jumat tentu qabliyahnya tidak ada qabliyah Jumat. Ya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat rawatib itu salat yang mengiringi salat lima waktu dan kapan seorang itu bisa melakukan salat qabliyah? Setelah azan dikumandangkan. Paham ya? Kalau kita masuk ke masjid misalnya untuk sholat zuhur, kemudian azan belum berkumandang, kita sholat dua rakaat, kita sholat dua rakaat untuk apa? Untuk tahiyatul masjid, bukan untuk rawatib. Akan tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, baru kemudian kita bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Oleh karena itu, untuk sholat jumat dia hanya ada empat rakaat setelah sholat jumat, ya. Dalam sebuah riwayat, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat dua rakaatnya di rumah. Ya, disebutkan lagi sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat empat empatnya di masjid. Intinya adalah bahwa empat rakaat setelah sholat Jumat boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid, boleh duanya di masjid, boleh duanya di rumah. Ya. Kemudian Di antara sunnah yang berkaitan dengan zuhur adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjangkan dua rakaat pertama dari sholat zuhur. Dua rakaat pertama dari sholat zuhur. Ya berdasarkan hadis Abu Sa'id Al Khudri beliau mengatakan, "Wallahi, laqad kanat sholat zuhri tuqam, fayadhabu zahibu ila al hajatahu, thumma ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى مما يطولها أبو سعيد khudri bercerita bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi imam sholat zuhur, ya, ketika iqamah dikumandangkan, sholat didirikan, jika seseorang pergi ke bakir, tahu baki ya, baki adalah pekuburan yang dekat masjid Nabawi, dan dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara Masjid Nabawi dengan Baki itu banyak rumah-rumah. Ya karena kota Madinah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Nabawi zaman sekarang. Kalau kita lihat Masjid Nabawi zaman sekarang yang sangat luas itu beserta pelatarannya, itu semua kota Madinah di situ. Rumah para sahabat di situ, pengadilan ada di situ, masjid ada di situ, kemudian pasar ada di situ. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahwa pada saat seseorang itu keluar dari area masjid Nabawi, ya kalau kita lihat di Madinah, ya semoga Allah memudahkan kita untuk pergi ke Madinah. Di sekitaran masjid itu ada perhotelan. Setelah perhotelan itu ada ring road. Kata ulama Madinah, seseorang di zaman Nabi SAW ketika melewati ring road itu dia sudah boleh jamak, sudah boleh kosor, sudah boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena sudah keluar dari kota. Madinah. Tentu zaman sekarang tidak demikian ya. Kota Madinah udah luas banget sekarang. Ya, ini 1400 tahun yang lalu. Nah, intinya adalah bahwa Abu Said bercerita, salat sudah didirikan, salat zuhur, kemudian seorang pergi ke Baki Sampai Baki dia kembali lagi. Kemudian dia berwudu dan dia masuk ke dalam masjid, Nabi masih di rokaat pertama. Subhanallah lihat. Ya sehingga panjang. Salat Uh, zuhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rokat <tuh> rokat pertama dan keduanya itu panjang, ya, sehingga ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib kemudian diantara sunnah juga <tuh> yang berkaitan dengan zuhur adalah mengakhirkan zuhur saat terik matahari sangat menyengat, mengakhirkan zuhur saat terik matahari sangat menyengat. Ya, berdasarkan sabda Nabi S.A.W, Alaihi "Jika Jika panas terik terasa menyengat, maka dinginkan, maka akhirkanlah sholat sampai matahari itu reda panasnya. Karena sesungguhnya panas terik adalah dari luapan raka jahanam. Ya, sehingga ini hadis yang sahih ya sunnah dari nabi saw. Jika matahari itu betul-betul terasa menyengat, sangat panas sekali, maka disunnahkan untuk diakhirkan zuhurnya sampai sekiranya matahari sudah tidak terlalu panas. Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin beliau menjelaskan. Kata beliau, amma ma kana an-nas yaf'alunahu min qabl haythu yusallun ba'da zawali asy-syams bi nahwi nisf sa'ah aw sa'ah thumma yaqulun hadha ibrad falaysa falaysa hadha ibradan hadha ihrar. Kata Syekh Al-Utsaimin, sebagian orang ingin menerapkan hadis ini sehingga dia menunggu dari waktu azan zuhur itu sekitar setengah jam atau satu jam kemudian baru dia sholat kata syekh sesungguhnya ini bukan mengakhirkan supaya reda, tapi ini mengakhirkan supaya lebih panas kata beliau. Faham ya? Kalau diakhirkan di cuma setengah jam, cuma satu jam. Contoh dari jam 12 ke jam 1 Biasanya ini kondisinya lebih Panas Oleh karena itu Syekh Ibn Uthimin mengatakan Kalau seandainya Kalau seandainya kata beliau Zuhur itu adalah Jam 12 siang ya kemudian asar adalah jam setengah lima sore ya, ini perkiraan beliau karena beliau tinggal di Saudi Arabia ya fayakunul ibrad ila saati rabi'ati takriban maka yang dimaksudkan dengan ibrad di dalam hadis ini mengakhirkan sampai terik matahari itu tidak panas maksudnya adalah sekitar sampai jam empat sore jadi sekitar sampai setengah jam sebelum asar Faham ya? Sehingga ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kemudian bagaimana cara kita menerapkan sunnah ini. Tentu, ya pada saat um, kita sholat di masjid, dan kemudian masjid, ya, menentukan iqamahnya itu adalah 10 menit, 15 menit, maka tentu, ya, yang menjadi kewajiban kita adalah sholat bersama um, imam, bersama jamaah. Baik. Akan tapi kalau kemudian seorang sholat sendirian, contoh dia pulang dari safar atau dia sakit misalnya sehingga sholat di rumah, um, apa namanya sehingga uh, sunnah ini bisa dikerjakan. Dan juga catatan yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa yang dimaksudkan dengan panas yang menyengat adalah panas di kota Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hadis ini panas di kota Madinah ketika Nabi SAW menyatakan hadis ini. Ya, sehingga um, sebagian ulama mencoba merinci ya bahwa di kota Madinah saat ini, di kota Madinah saat ini ketika musim panas, ketika musim panas itu bisa antara 40 sampai 45 derajat. Bayangkan, bahkan di tahun-tahun terakhir sampai 47-48. Kalau kita berapa? <laughs> kita 30 paling ya. 31, 32 udah panasnya luar biasa ya. Akan tapi nggak sampai 40. Sehingga sebagian ulama memberikan satu pendekatan ya bahwa kalau kita lihat bagaimana kondisi Nabi SAW di kota Madinah saat itu dan ingin menjadikan orang-orang itu sholat dengan nyaman, maka kurang lebih jika um, panas itu sudah sampai derajat yang sangat tinggi sekitar antara 40 sampai 45 sehingga menyulitkan seseorang untuk khusyuk pada saat sholat ya apalagi kondisi zaman sekarang kita keluar rumah naik mobil ya atau naik motor apalagi di Bogor lagi masya Allah hawanya bagus ya sehingga maksudnya adalah ini adalah sunnah dari Nabi saw yang tetap perlu kita fahami ya perlu kita ajarkan dan perlu kita ketahui karena ini tetap adalah sebuah sunnah akan tapi cara penerapannya sebagaimana yang tadi disebutkan kemudian kemudian um, di antara ya amalan di waktu siang atau zuhur adalah tidur siang atau yang disebut dengan al-qailulah atau yang disebut dengan al-qailulah. Ya, para ulama berbeda pendapat ya sebetulnya al-qailulah ini tidur siang ini apakah dia sunnah atau dia hanya sekedar kebiasaan saja Apakah dia sunnah atau kebiasaan saja? Yang jelas para sahabat Nabi radhiyallahu Anhu warzahum mereka terbiasa untuk tidur siang dan mereka menyatakan bahwa sungguhnya tidur di siang hari bisa membantu seseorang untuk memulihkan semangatnya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga uh, Khawat bin Jubair seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Naumu awwalin nahar khuruqun wa awsatuhu khuluqun wa akhiruhu humukun Tidur di pagi hari adalah kebodohan, tidur di siang hari adalah kebaikan dan tidur di sore hari adalah kedunguan. Ya, maksudnya adalah bahwa pada saat seorang mau istirahat di siang hari, maka hendaknya dia memilih pada saat waktu siang, bukan di pagi hari karena itu waktu untuk beraktivitas dan bukan juga di waktu sore karena itu sudah dekat dengan waktu istirahat. Ya, sehingga yang paling ideal pada saat seorang mau istirahat, ya mau e, tidur sebentar, maka itu dilakukan pada saat siang hari. Ya, dan disebutkan juga oleh para ulama, terkadang para sahabat tidurnya itu sebelum zuhur, dan terkadang mereka tidurnya itu setelah zuhur. Ya, dan yang disebutkan oleh para ulama juga di antara Syekh Soleh al-Usaimi adalah bahwa tidur siangnya para sahabat sifatnya itu spontan. Sifatnya spontan. Sehingga terkadang mereka tidurnya di tempat mereka bekerja terkadang mereka tidur di bawah pohon, terkadang mereka tidur di pasar misalnya. Ya, sehingga bukan aktivitas yang kemudian menyita waktu yang lama, ya, persiapannya juga banyak. Cuci tangan, cuci kaki dulu, ya. Pakai selimut, bed cover semuanya sampai tidur sejam, dua jam tidak seperti itu, ya. Sehingga para sahabat mereka tidur siangnya itu sangat ringan, hanya sekedar untuk memulihkan uh, tenaga mereka, ya, memulihkan agar mereka tidak letih untuk beraktivitas di siang hari tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke waktu asar. Ya. Yeah. Waktu asar, Ikhwan, ya, adalah waktu yang sangat mulia. Saking mulianya waktu asar, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu asar. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wal asar. Demi waktu asar. Ya, sebagian ulama menafsirkannya dengan demi masa, demi waktu secara umum, tapi secara konteks dia Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu asar. Ya, sehingga ini menunjukkan keutamaan waktu asar. Ya maka dalam uh, Alquran Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menjaga salat asar. Kata Allah Azza wa Jalla, 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah solat solat kalian dan jagalah solat asar serta berdirilah, berdirilah untuk Allah dengan tunduk, ya. Tajib, sehingga uh, solat asar adalah uh, solat yang mulia dan waktu asar adalah waktu yang uh, mulia. Di waktu asar ada berapa rakaat solat sunnah rawatib? Hah. dua rakaat, empat rakaat, nggak ada. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dalam 12 rakaat tersebut tidak termasuk di dalamnya sholat sunnah rawatib asar. Tapi, ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW mengatakan, Rahimallahum ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Allah akan merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sehingga ini sama konteksnya seperti tambahan yang ada di sholat zuhur tadi. Ya, dia nggak masuk dalam 12 rakaat rawatib akan tetapi ini memiliki keutamaan khusus ya yang Nabi SAW sebutkan bahwa yang melakukannya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tentu di antara sunnah di waktu asar adalah membaca zikir di petang hari. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir di pagi dan petang hari. Kemudian Nabi Zakaria pun demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir pagi dan petang. Ya, ada pun waktu um, zikir pagi dan petang, maka para ulama mengatakan, ada pun zikir pagi, ya maka dia dimulai dari masuknya waktu subuh sampai terbit matahari. Masuknya waktu subuh sampai terbit matahari. Akan tetapi, kalau kemudian seseorang terlalaikan, atau dia lupa, atau dia ketiduran, jam 7, jam 8 dia belum zikir pagi, maka silahkan dia berzikir pagi. Silahkan dia zikir pagi. Karena memang dalam penentuan waktu ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara Sheikh Ibn Uthaymin mengatakan bahwa waktunya itu dari subuh sampai siang, sampai zuhur. Ya, sehingga kita dapatkan di sini ada keleluasaan. Ya, sehingga kita usahakan untuk membacanya dari waktu subuh, ya, atau setelah sholat subuh, mungkin yang lebih mudah bagi kita, sampai matahari itu terbit. Jadi setelah sholat subuh, kita zikir setelah sholat dulu, kemudian zikir pagi. Kalau nggak sempat, tersibukan, atau ketiduran dan lain sebagainya, baru ingat kita jam 6, jam 7, jam 8, nggak masalah baca. Dan itu adalah doa, itu adalah zikir, itu adalah kebaikan. Ya apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa waktunya itu sampai siang. Ini lebih memudahkan kita. Adapun waktu petang zikir petang maka dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Dari waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ya, sekali lagi kalau kemudian kita uh, lupa atau terlewatkan, tersibukkan sampai waktu maghrib sampai waktu isya nggak masalah dibaca nggak masalah dibaca. Tapi tetap yang jadi patokan kita adalah antara asar sampai maghrib. Ya kita rutinkan di waktu tersebut. Sekali lagi kalau tersibukan baru kemudian kita baca setelahnya. Ya kemudian kita masuk ke waktu yang berikutnya yaitu waktu maghrib. Ya pada saat masuk waktu maghrib ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Yang pertama adalah memasukkan anak-anak ke dalam rumah. Memasukkan anak-anak ke dalam rumah, kemudian yang kedua menutup pintu-pintu rumah dan membaca basmalah. Menutup pintu-pintu rumah, ya, dan membaca basmalah, atau sambil membaca basmalah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ jika malam baru saja tiba maka tahanlah anak-anak kalian agar tidak keluar rumah karena setan-setan sedang bertebaran di waktu tersebut ya jadi kalau kita pernah dengar orang-orang zaman dulu bilang kalau keluar maghrib itu pamali <laughs> pernah dengar <laughs> ya Allah alam saya nggak tahu juga itu arti pamali apa. Intinya adalah di sini Nabi saw menjelaskan bahwa waktu maghrib itu tempat berteba, waktu bertebarannya syaitan. Ya sehingga anak-anak itu jangan dibiarkan keluar kata Nabi. Faidah lail Kalau bagian awal malam itu sudah lewat maka biarkan mereka. Maksudnya kalau anak-anak ini mau keluar biarkan boleh Wa'aglikul abwab dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian wa'zkurus mullah sambil membaca nama Allah. Bismillah tutup pintunya, tutup jendela yang sambil baca Bismillah. Fa'inna syaitan la yaftahu baban mukhlaka. Sesungguhnya syaitan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ya, jadi jadikan ini kebiasaan di rumah kita bahwa pada saat waktu maghrib seluruh pintu dan jendela ditutup seluruh pintu dan jendela ditutup ya, karena ini uh, anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء jangan kalian biarkan keluar hewan-hewan ternak kalian dan anak-anak kalian saat matahari terbenam sampai hilangnya cahaya antara maghrib dan isya ini yang disebut oleh Nabi wasallam dengan fahmatul isya fahmatul isya adalah cahaya yang masih tersisa antara maghrib dan isya kalau kita perhatikan pada saat maghrib itu tiba langit masih ada cahaya sedikit tapi pada saat sudah masuk waktu isya maka sudah gelap nah kata Nabi kalau sudah lewat waktu apa namanya cahaya tersebut Ya, antara maghrib dan isya sudah selesai sudah masuk waktu isya uh, baru kemudian ya seorang boleh yang mengeluarkan hewan ternaknya atau anak-anaknya fa karena sesungguhnya setan-setan kata nabi bertebaran saat matahari terbenam sampai hilangnya cahaya antara maghrib dan isya ya, sehingga ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian sunnah yang ketiga adalah salat dua rakaat sebelum maghrib. Sebelum atau setelah? Setelah ya. Sholat dua rakaat setelah maghrib masuk dalam kategori 12 rakaat Dan ada anjuran lain, Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam menganjurkan juga untuk salat dua rakaat sebelum maghrib. Tapi sekali lagi ini tidak masuk dalam 12 rakaat tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Solu qabla maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Solu qabla maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Solu qabla maghrib, tiga kali. Nabi memerintahkan para sahabat untuk sholat sebelum maghrib. Kemudian kata Nabi, liman sya bagi yang mau. Seakan ini bukan, penekan, bukan sebuah penekanan. Tidak disebutkan ganjaran yang spesifik ya oleh Nabi. Nabi memerintahkan, kemudian Nabi mengatakan, liman syak, bagi yang berkehendak, bagi yang mau. Kalau mau sholat silahkan, kalau tidak pun nggak masalah. Ya, Sehingga um, ini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Dan tentu pada saat Nabi SAW yang memerintahkan, kita mau sholat atau tidak? Tentu mau ya. Tentu mau. Akan tapi di sini Nabi SAW, Beliau sangat bijak ya dalam menentukan syariat kepada kita umatnya, sehingga beliau mengetahui bahwa tidak semua umat yang mungkin mampu untuk melaksanakan banyak ibadah, maka disebutkan oleh Nabi SAW ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Sehingga ini merupakan salah satu dari kebijaksanaan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan syariat untuk kita semua. Dan pada hakikatnya pada saat Uh, antara azan dan iqamah di situ disunnahkan untuk sholat secara umum ya yeah. antara azan dan iqamah kita disunnahkan untuk sholat secara secara umum Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis inna bainal ini sholat sesungguhnya di antara dua azan itu ada sholat di antara dua azan itu ada sholat apa maksudnya dua azan di sini azan dan iqamah arti dua azan di sini adalah azan dan iqamah sehingga berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan silahkan sholat di antara azan dan iqamah ya, jadi walaupun tidak ada qabliyahnya, silahkan antum sholat berdasarkan hadis ini semuanya di antara dua azan ada sholat ya apalagi kalau sebelum maghrib ya tentu ini sebagaimana yang tadi disebutkan nabi saw memerintahkan para sahabat ya walaupun tidak menekankan dan juga Anas bin Malik mengatakan dalam sebuah hadis laqad raaitu kibara nabi sallallahu alaihi wasallam yabtaridu yabtadiruna sawari 'inda al-maghrib sungguh aku melihat sahabat-sahabat nabi yang senior siapa sahabat nabi yang senior Abu Bakar Umar, Uthman, ya, yang sangat dekat dengan Nabi, yang masuk Islam terlebih dahulu, mereka sudah Berumur atau Sebaya dengan Nabi S.A.W Mereka, para pembesar sahabat-sahabat Nabi ini Bersegera menuju Tiang-tiang masjid Saat waktu maghrib Ngapain maksudnya? Ke tiang-tiang masjid? Solat, kenapa di belakang tiang? Sutroh Lihat betapa pentingnya sutroh Ya yeah karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ahadukum fal ila sutrah wal yadnu binha. Jika salah seorang dari kalian mau sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutrah. Kemudian mendekatlah ke sutrah tersebut. Ya, sehingga ini sunnah dari Nabi SAW yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan pakai sutrah. Ya, agar menjaga sholatnya. Supaya tidak ada orang yang lewat di hadapannya. Sehingga kalau kita masuk ke dalam masjid, kita mau sholat, kita sholat di belakang sesuatu. Di belakang sutrah. Entah itu tembok, atau meja, ya, atau apapun itu kalau kita punya tas kita taruh tas kita di depan kita kemudian kita sholat, ya eh, jangan kemudian kita masuk masjid di tengah-tengah kita sholat tanpa sutro. Ya, kemudian Anas bin Malik juga mengatakan dalam sebuah hadis kata beliau kunna bil Madinah faida azan al mu'adzin li salatil maghrib ibtada sawari fyrkaun rakatayn rakatayn hatta inna rojul al ghrib laydhu al masjid fyihsibu anna salatat sholat, sulliyat Min man kata Anas, sesungguhnya pada saat kami tinggal di Madinah, ketika agan maghrib itu berkumandang, orang-orang yang ada di masjid semuanya bangkit dan menuju sutroh tiang-tiang masjid dan mereka melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat dua rokat. Sampai-sampai, kata Anas, orang yang bukan penduduk asli Madinah pada saat dia masuk masjid, dia mengira bahwa sholat sudah didirikan. Lihat kebiasaan orang Madinah. Dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan sunnah Nabi SAW, mereka memiliki ilmu yang lebih daripada orang-orang yang tinggal di luar kota Madinah. Ya, saat itu maksudnya ya, sehingga pada saat ada orang di luar kota Madinah, mereka datang, mereka kira udah mulai sholatnya. Padahal mereka semua sedang sholat apa? Sholat sunnah. Ya, sehingga ini sunnah setelah apa namanya sebelum sholat maghrib. Tayyip. Kemudian yang keempat adalah bahwa makruh hukumnya seseorang tidur sebelum isya. Makruh hukumnya seseorang tidur sebelum isya. Ya, sehingga um, Nabi SAW Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebut oleh sebutkan oleh Abu Barzal Aslami beliau mengatakan karena ya Nabi SAW tidak suka. Beliau membenci tidur sebelum Isya. Sebagaimana beliau membenci bicara setelah Isya. Ya jadi ya Nabi tidak suka ya tidur sebelum Maghrib. Ya karena ini dikhawatirkan kemudian ketiduran. Ya akhirnya terlewat sholat Isya-nya. Kemudian Um, yang berikutnya adalah waktu isya. Yang berikutnya adalah waktu isya. Salat rawatib di salat isya uh, adalah dua rakaat setelah salat isya. Dan dianjurkan juga untuk salat dua rakaat sebelum isya. Berdasarkan hadits apa yang tadi kita sebutkan, ya inna bainal al Ini sholat sesungguhnya di antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Ya, jadi gak masalah setelah pada saat kita masuk masjid sebelum isya misalnya kita masuk masjid sebelum isya atau antum hadir kajian ba'dal maghrib sampai isya pada saat adzan isya nggak masalah kita bangkit kita sholat dua rakaat boleh berdasarkan hadis yang tadi disebutkan ya kemudian diantara sunnah di waktu isya adalah ya tadi yang pertama itu kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sholat isya mengakhirkan sholat isya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis laula an ashuqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isha ila thulutil lail au nisfih kata Nabi Wasallam kalau seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan akhirkan waktu Isya sampai sepertiga malam pertama atau pertengahan malam. Sepertiga malam pertama atau pertengahan malam. Ya bayangkan ini sangat larut ya mungkin sekitar jam 11, jam 12 malam. Itu yang Nabi SAW alaihi wasallam inginkan. Tapi Nabi takut memberatkan umatnya sehingga tidak disyariatkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Suatu hari Nabi SAW wasallam um, di di Masjid Nabawi ya dikumandangkan azan Isya, kemudian Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Ya, tidak datang ke masjid. Sampai waktu malam yang sangat larut. Sehingga sahabat-sahabat Nabi, kondisinya mereka sudah siap untuk sholat, mereka sudah datang ke masjid pada saat azan. Ditunggu, ya, sejam, dua jam, tiga jam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang di pertengahan malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan malam, dalam kondisi sahabat-sahabat Nabi mereka sudah ngantuk, dan sebagian dari mereka dikatakan yakfikuna ruusahum, kepala mereka terangguk-angguk, karena saking ngantuknya. Maka Nabi SAW datang menemui sahabat-sahabatnya kata Nabi SAW innahu la sesungguhnya ini adalah waktu yang benar untuk isya seharusnya waktunya seperti ini kata Nabi laula an ala ummati seandainya tidak memberatkan umatku ya, tapi kemudian dirubah sama Nabi SAW dimajukan waktu isya dengan waktu yang sekarang kita jalankan ya sehingga um, Disunnahkan untuk mengakhirkan Isya. Lagi-lagi, bagaimana cara prakteknya? Uh, tentu ini uh, kembali kepada kebijakan imam. Ya, sebagaimana Nabi SAW, beliau yang menentukan, pada saat Nabi SAW datang diakhirkan, tapi Nabi SAW terkadang datangnya di awal waktu, ya, sehingga disegerakan. Jabir bin Abdillah mengatakan. Al Isya yuakhiruha wa yu Terkadang Nabi menyegerakan Isya, terkadang beliau mengakhirkannya. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Karena idza ra'ahum qad ajjal wa idza ra'ahum qad abta'u akhar. Sungguhnya Nabi SAW melihat kondisi sahabat-sahabatnya. Kalau mereka sudah berkumpul, disegerakan. Kalau mereka belum berkumpul, diakhirkan. Ya, sehingga sekali lagi sebagaimana yang kemarin kita bahas ya bahwa yang menentukan sebetulnya waktu antara uh, azan dan iqamah adalah imam. Tentu kemudian imam melihat kondisi jamaahnya, melihat kondisi orang-orang yang sholat bersamanya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kalau kita lihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak memaksakan. Ya, jadi kalau memang para sahabat itu sudah berkumpul, ya sudah disegerakan isyanya. Apalagi konteks hadisnya kata Nabi bahwa beliau tidak mau memberatkan umatnya. Ya, jadi kita lihat ya kondisi masyarakat saat ini tentu yang paling mudah bagi mereka adalah disegerakan ya apalagi kebiasaan orang zaman sekarang mereka pagi sampai sorenya kerja kemudian maghrib dan isya mereka sudah capek ya kalau kemudian harus diakhirkan sampai jam 9, jam 10, jam 11 bisa-bisa yang hadir cuma dua orang di masjid ya gak ada yang sholat isya ya sehingga maksudnya adalah bahwa ini kembali kepada kemaslahatan jamaah masjid itu sendiri Ya kecuali kalau kemudian seseorang dia sholat sendiri sekali lagi. Kalau kemudian dia pulang dari safar atau dia sakit atau wanita, wanita sholat di rumah sendirian. Ya maka uh, jika memungkinkan, yang maksudnya dia bisa mengakhirkan, dia akhirkan. Ya, ini sunnah sebagaimana Nabi SAW Salam Salam kata dikatakan ini adalah waktu yang yang sesungguhnya akan tapi aku tidak ingin memberatkan umatku. Kemudian sunnah yang ketiga adalah bersegera untuk tidur malam. Bersegera untuk tidur malam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, "Wa kana yakrahun qablaha wal ba'daha." Nabi so SAW tidak suka tidur sebelum Isya dan bergadang setelahnya atau berbicara setelahnya. Ya, yeah. berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan bahwa berbicara setelah Isya, bergadang setelah Isya hukumnya adalah makruh hukumnya adalah makruh makruh kalau yang dibicarakan adalah sesuatu yang mubah kalau yang dibicarakan adalah sesuatu yang haram apalagi melakukan hal-hal yang haram maka apa hukumnya bergadang haram tentunya faham ya karena dia bergadang untuk sesuatu yang haram akan tetapi jika dia memerlukan untuk berbicara setelah Isya. Dia memerlukan untuk um, bergadang karena ada suatu kemaslahatan, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Sebagaimana hal ini terkadang dilakukan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, karena Rasulullah yasmuru Bakar fil amri min amri muslimin wa ana ma'ahuma sesungguhnya Rasul saw bersama Abu Bakar dan bersama diriku kami bergadang sampai larut malam untuk membicarakan urusan kaum Muslimin. ya sehingga kalau memang ternyata kita nggak punya waktu di pagi siang sore harinya dan kita punya waktu luang hanya di malam hari setelah isya untuk membicarakan hal-hal yang penting maka ini dibolehkan nggak masalah. ya tapi dengan syarat apa ada maslahat ada kebaikan. ya tapi kalau sesuatu yang sifatnya adalah Uh, ngobrol ya tanpa ada manfaat kemudian apalagi sambil melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya hal-hal yang ranahnya adalah Makruh atau haram maka hendaknya ditinggalkan ya kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma beliau mengatakan bitu fi baiti maimunah lailatan wan nabiyyu indaha li anzura salatu rasulillah bil lail rasulullah ma'a ahli sa'atan thumma raqad Kata Ibnu Abbas, aku pernah menginap di rumah Bibi Kumaimunah, rumah Nabi SAW, istri Nabi SAW. Aku ingin melihat bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat malam. Pada saat hendak tidur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara dulu dengan istrinya, ya ngobrol dulu sama istrinya, baru kemudian beliau tidur. Ya sehingga jika kemudian ada kemaslahatan sekali lagi maka dibolehkan. Sebagaimana ya seorang suami ya, bicara dengan istrinya ngobrol sama istrinya maka ini nggak masalah ya intinya adalah ini yang dilakukan oleh Nabi saw sehingga makruh hukumnya dengan pengecualian yang tadi kita sebutkan Ta kemudian um, yang berikutnya adalah sunnah sunnah yang berkaitan dengan tidur, yang sunnah-sunnah sebelum tidur, sunnah-sunnah sebelum tidur, yang pertama adalah menutup pintu rumah. Yang pertama adalah menutup pintu rumah. Kemudian, yang kedua mematikan lentera, mematikan lentera, kemudian yang ketiga menutup tempat makan dan minum, menutup tempat makan dan minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Atfiul masabi بالليل laili رقدتم Padamkan lentera-lentera di malam hari jika kalian hendak tidur. Wa aglikul abwab tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Wa aukiul askiyah wa khamirut Ikatlah tempat minum dan tutuplah makanan dan minuman kalian." sehingga ini adalah tiga sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang pertama mematikan lentera, kemudian yang kedua menutup pintu, jendela juga termasuk tentunya. Kemudian yang ketiga menutup makanan dan minuman. Ya, di sini konteksnya Nabi mengatakan askiyah. ikatlah tempat minum karena sebagian tempat minum di zaman Nabi SAW itu terbuat dari kulit dan untuk menutupnya itu di diikat bagian ujungnya. Ya, sehingga ini perintah Nabi SAW untuk sahabat-sahabat Nabi. Ya, kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan wa aghliqul abwaab wa dzkur ismallah fa inna syaitan la yaftahu tutuplah pintu-pintu dan bacalah basmalah karena setan-setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Nah, terkait dengan mematikan lentera apa maksudnya lentera di sini? Apakah sunnah ini apakah sunnah ini bisa dipraktekkan oleh kita dengan mematikan lampu-lampu? atau bukan itu maksudnya. Kalau kita lihat uh, kumpulan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnah ini, kita dapatkan bahwa maksud dari Nabi SAW mematikan lentera adalah pada saat lentera tersebut berupa api. Pada saat lentera tersebut berupa api. Ya, sehingga dalam hadis lain Nabi mengatakan la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Jangan kalian biarkan api menyala di rumah kalian pada saat kalian tidur. Ya sehingga maksud dari lentera di sini adalah api. Abu Musa al radhiyallahu anhu beliau bercerita, ihtaraqa baitun ala ahli al-Madinah min al-lail. Pernah ada satu kebakaran di salah satu rumah penduduk kota Madinah. Ada kebakaran di kota Madinah, satu rumah pada saat Nabi SAW dikabarkan tentang kebakaran ini, Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya api adalah musuh kalian. Jika kalian tidur, maka matikanlah api yang ada di rumah kalian." Ya, sehingga lihat bagaimana Nabi SAW secara spesifik menyebutkan yang dipadamkan adalah api. Ya, maksud dari lentera di sini karena lentera tersebut ada apinya Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan wa masabih. Ya, matikanlah lentera-lentera. Fa indal fuwaisi rubbama jarratil fatila fa ahraqat ahlal bayt. Padamkanlah lentera-lentera pada malam hari. Bisa jadi tikus akan menarik sumbu api sehingga membakar orang-orang yang ada di rumah. Ini sabda Nabi SAW, hadithnya sahih, diriwayat kelima Bukhari. Ya, sehingga ya maksud dari apa namanya hadis-hadis ini adalah pada saat kita mau tidur kita cek dapur ya kompor jangan sampai menyala hal-hal yang apa namanya menimbulkan api itu jangan sampai menyala walaupun kemudian tentunya pada saat kita tidur lampu-lampu rumah juga sebaiknya dimatikan bukan karena hadis ini tapi karena masuk ke dalam kategori israf israf adalah um, Israf itu seperti tabzir ya, mubazir. Kalau mubazir itu untuk sesuatu yang haram, tapi israf untuk sesuatu yang halal. Ya pada saat seorang menyalakan lampu tanpa ada manfaatnya, maka ini israf. Ya, kita harus membayar sesuatu yang tidak kita gunakan. Sama ketika seseorang misalnya dia menyalakan keran air, muncur airnya kemudian dibiarkan sama dia. Ya, maka ini israf. Ya, Buang-buang harta. Sehingga maksudnya adalah bahwa pada saat malam hari dimatikan juga lampu uh, untuk menghindari israf. Kemudian, sunnah yang berikutnya, sunnah yang keberapa? Yang keempat adalah berwudu. Sunnah yang keempat adalah berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ahad tamat jaga, fatawad wudhu akalil Jika engkau hendak tidur, maka berwudhulah sebagaimana engkau berwudhu untuk sholat. Ya, sama. Pada saat kita mau sholat kita wudhu, maka pada saat kita mau tidur juga kita melakukan hal yang sama. Imam Nawawi mengatakan, "Fain fain kana kafahu dalikal wudhu. Jika ia sudah dalam kondisi berwudhu, maka cukup. Ya, tidak perlu dia wudhu lagi." Karena tujuannya adalah agar ia tidur dalam kondisi suci. Ya, jadi kalau kita mau tidur, kita masih punya wudhu bekas. Isya misalnya, maka nggak perlu wudhu lagi, nggak masalah. Kalaupun dia mau wudhu lagi, dibolehkan. Ya, akan tapi maksud dan tujuannya adalah kita tidur dalam kondisi sudah suci. Kemudian sunnah yang berikutnya yang berkaitan dengan tidur adalah mengibas tempat tidur sebanyak tiga kali mengibas tempat tidur sebanyak tiga kali. Nabi SAW mengatakan, awa firashahu bidakhilati ma Jika salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaknya ia mengibas kasurnya dengan bagian dalam pakaiannya, karena ia tidak mengetahui ada apa di kasurnya. Ya, izari, izar itu bagian bawah yang digunakan oleh orang-orang di zaman Nabi. Jadi pakaian di zaman Nabi itu tidak sama seperti kita ya. Kita ada baju, kemudian ada buat lehernya, ada buat tangannya, buat kakinya. Di zaman Nabi SAW hanya dua helai. Izar dan rida. Izar dipakai buat di bagian bawah, rida dipakai di bagian atas. Kurang lebih gambarannya seperti pakaian ihram Bagian bawah dan bagian atas. Nah kata Nabi SAW kalau kita mau tidur, ambil izar kita. Izar itu bagian bawah. Kemudian dibalik, karena biasanya yang ada di belakang itu lebih bersih. Ya, tidak terkena kotoran, kemudian dikibaskan. Itu yang ini di, diperintahkan uh, oleh Nabi Shallallahu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan inaja hadukum fal bi Jika salah seorang dari kalian hendak tidur, hendaknya ia mengibas kasurnya dengan bagian dalam pakaiannya tiga kali. Ya, sekali lagi, kenapa bagian dalamnya? Karena biasanya lebih bersih dan terhindar dari kotoran ya maka um, ini adalah sunnah dari Nabi saw dan um, bebas ya dia mau pakai selimutnya misalnya mau pakai bajunya ya mau pakai sarung misalnya boleh intinya dikibaskan sebanyak tiga kali kemudian sunnah yang keenam adalah tidur dengan posisi menghadap kanan tidur dengan posisi menghadap kanan Nabi saw bersabda, "Jika ja Jika engkau hendak tidur, maka berwudhulah, sebagaimana engkau berwudhu untuk salat, kemudian berbaringlah dengan bagian kanan tubuhmu. Ya maksudnya nengok ke kanan. Kemudian yang ketujuh, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Hudzaifah mengatakan kana nabi jika akhadha lail yadahu tahta khaddi. Nabi SAW jika tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 membaca doa sebelum tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma Dan subhanallah tahu doa sebelum tidur itu kurang lebih ada 13 doa. Kurang lebih ada 13 doa. Silahkan baca semuanya. Silahkan baca semuanya. Ya karena subhanallah terkadang um, kita tahu ya bahwa tidur adalah kematian kecil kata para ulama. Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Walladhi, walladhi lam tamut fi manamihah Ya, kematian kecil yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan doa-doa sebelum tidur itu uh, menjadikan tidurnya lebih nyaman ya, dan memudahkan dia untuk bangun di waktu yang dia inginkan Jika dia ingin bangun malam maka pada saat dia berzikir yang membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu akan lebih memudahkan dia untuk bangun ya, apalagi doa-doanya itu sangat bagus ya diantaranya ayat kursi dan Nabi Wasallam mengatakan barangsiapa yang membaca ayat kursi maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sampai pagi sampai pagi eh, kemudian juga dia mengumpulkan kedua tangannya lalu ditiupkan kemudian membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil kemudian diusapkan ke wajahnya kepalanya kemudian seluruh tubuhnya yang digapai oleh kedua tangannya itu dilakukan sebanyak tiga kali ya, eh, dan doa-doa yang lain uh, bisa antum uh, rujuk ya ke buku-buku yang apa namanya menyebutkan doa-doa dan zikir. Taib. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah sunnah-sunnah terkait mimpi baik dan buruk. Sunnah-sunnah terkait mimpi yang baik dan buruk. Para ulama mengatakan mimpi yang dilihat oleh seseorang itu disebabkan oleh tiga sebab. Mimpi yang dilihat oleh seseorang itu disebabkan oleh tiga sebab. Yang pertama adalah mimpi tersebut pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mimpi tersebut dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi itu karena dia sedang memikirkan sesuatu. Ya. Lagi banyak utang, ketemu sama orang yang Utangin deh di mimpi ya, dikejar-kejar. Nah, itu jangan bilang dari setan ini ya. Karena itu belum bayar utang ya. Sehingga uh, mimpi itu bisa jadi dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dari setan, bisa jadi karena memikirkan sesuatu atau disebut dengan hadithun nafs. Ya. Ya, karena sebagian orang keliru dalam menyikapi mimpi yang dia lihat ya. Terkadang dia berlebihan. Pada saat dia melihat sesuatu dia anggap dia tersihir misalnya atau diguna-guna, padahal itu adalah sesuatu yang sedang dia pikirkan itu bukan sesuatu yang ranahnya adalah sihir misalnya. Ya, intinya adalah pada saat kita mengetahui hal ini kita bisa tahu dan kita tidak terlalu takut berlebih pada saat melihat sesuatu di mimpi kita. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang sikap kita terhadap mimpi. Seorang sahabat Abu Salamah, beliau berkata, "In ru'ya Qala falaqitu Aba Qatadah, faqala wa ana ru'ya Kata sahabat Abu Salamah, sesungguhnya aku melihat sebuah mimpi sampai mimpi itu menjadikan diriku sakit. Itu bayangkan. Saking mimpinya ini buruk menjadikan dia sakit pada saat melihat mimpi tersebut. Kemudian aku bercerita kepada Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, aku juga sama. Aku sempat melihat sebuah mimpi sampai aku jatuh sakit. Kata Abu Qatadah, tapi pada saat aku mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini tidak terjadi lagi pada diriku. Abu Qatadah bercerita, bahwa Nabi SAW mengatakan ar salihatu minallah mimpi yang baik itu datangnya dari Allah fa'idha ra'a ahadukum ma yuhib, falayuhadith biha illa man jika kalian melihat sesuatu yang baik yang kalian sukai maka jangan menceritakan kecuali kepada orang-orang yang kalian sukai kasih tahu orang-orang yang terdekat kita ya antum mimpi dapat uang 1M misalnya jangan cerita banyak orang ya ada hasut semuanya ya cerita ke orang-orang terdekat yang cinta sama kita. Wa in yakrah, fal yad fil salasan. Kalau dia melihat mimpi buruk, maka hendaknya dia meludah ke bagian kirinya tiga kali. Maksud meludah di sini adalah at-taflu. At-taflu kata para ulama, ludahnya sangat sedikit dan kebanyakannya adalah angin. Ya, itu namanya tafel. Ya, itu namanya tafel. Ya, sehingga dia meludah ke bagian kirinya tiga kali. Subhanallah, bahasa Arab itu luar biasa. Ya. Ada yang namanya busok, ada yang namanya tafel, ada yang namanya nafas. Kalau busok, itu ludah yang kebanyakan adalah cairan. Kalau tafel, cairan campur, angin. Kalau nafas, angin, air, cairannya sedikit. Bahasa Indonesia, semuanya ludah ya. <laughs> Kalau bahasa Arab semuanya Subhanallah lihat bahasa Arab bahasa yang sangat kaya ya sehingga berbeda. Nah intinya adalah itu yang dilakukan. Wal bin syaitan wa syariha. Kemudian bertawwaz kepada Allah. bin rajim. Ya. Kemudian wala yuhadis biha ahadan tadur. Dan jangan cerita kepada siapapun karena itu tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Ya, subhanallah ini adab dari Nabi SAW. Kalau kita mimpi buruk, itu yang kita lakukan. Meludah ke kiri tiga kali, bertawud, dan jangan cerita kepada siapapun. Kenapa? Karena ini tidak akan berbahaya, kata Nabi. Karena ini tidak akan berbahaya. Maka Abu Salamah mengatakan, فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثِ فَمَا ubaliha. Dahulu, Abu Salamah yang meriwayatkan hadits ini mengatakan, aku sungguh pada saat aku melihat sebuah mimpi, terkadang mimpi itu seperti lebih berat daripada gunung yang menimpaku. Pada saat aku mendengar hadis ini Maka aku tidak pernah lagi Peduli dengan apa yang aku lihat di mimpiku ya, Sehingga ini adalah arahan dari Nabi SAW, jangan sampai kemudian seseorang ya, Berlarut-larut sedih Atau takut khawatir pada saat Dia melihat mimpi yang buruk Kemudian Dalam hadis lain Nabi mengatakan Wal Hendaknya dia bertawud tiga kali bertawud tiga kali wal yatahawwal alladhi kana dan hendaknya dia um, mengganti posisi dengan membalikkan badannya ke arah yang lain ya, jadi kalau dia tadinya lengok ke kanan ganti ke kiri kalau dia tadinya misalnya tengkurap ganti ya menjadi terlentang intinya adalah diganti posisi pada saat dia melihat sesuatu yang buruk Ya, kemudian dalam hadis lain juga Nabi mengatakan idza ra'a ahadukum ar ya yuhibbuha fa falyahmadillah 'alaiha. Jika kalian memimpi, melihat mimpi yang kalian suka, maka sungguh itu adalah anugerah dari Allah, hendaknya dia memuji Allah. Ya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dalam hadis lain disebutkan fa'in ra'a ahadukum ma fal yakum fal yusalli jika kalian melihat mimpi yang buruk maka bangkitlah dan sholatlah dua rakaat dan sholatlah dua rakaat dan jangan cerita kepada siapapun ya, sehingga dari paparan hadis ini kita bisa simpulkan di bahwa pada saat seseorang melihat mimpi yang baik sunnahnya ada dua yang pertama memuji Allah dan yang kedua memberitahu orang yang kita cintai Kemudian ada pun sunnah yang dilakukan saat melihat mimpi buruk adalah yang pertama meludah ke kiri tiga kali beristi'ahza tiga kali ketiga tidak memberitahukan siapapun keempat meyakini bahwa mimpi buruk ini tidak bahaya baginya kemudian yang keempat yang kelima mengganti posisi tidur ya kemudian yang keenam berwudhu dan sholat dua rakaat. Ya, ini adab-adab pada saat seorang itu melihat mimpi buruk berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Imam Nawawi mengatakan Wa ala bi Kama Jika seseorang hanya melakukan sebagian sunnah saja, maka insya Allah itu cukup untuk menghilangkan keburukan dari mimpi tersebut dengan izin Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis ya tentu kalau kita bisa melakukan semuanya maka itu lebih afdal barakalawwikum ya dengan ini alhamdulillah kita menyelesaikan pembahasan tentang sunnah-sunnah keseharian rasulullah saw dari bangun tidur sampai tidur kembali sehingga ini adalah pertemuan terakhir kita ya uh, tiga pertemuan kita sudah selesaikan nanti tiba ada taraweh sudah tidak ada lagi kajian ini fikum sekali lagi semoga apa yang sampaikan bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kalau ada yang mau bertanya satu dua pertanyaan masya Allah kayaknya pertanyaan-pertanyaan lebih panjang daripada kajian ini silakan silakan siapa dulu silakan pak Iya. Yeah. iya uh, yeah, betul ya yeah. bahwa ada sholat yang disebut dengan sholat sunnah mutlakoh. Sholat sunnah mutlakoh adalah sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah tanpa sebab. Ya yeah, sehingga benar ya yeah, bahwa itu adalah uh, apakah itu bagian dari sholat mutlak atau enggak? Karena sholat sunnah mutlakoh ini adalah sholat sunnah yang tidak ada sebab sama sekali. Kalau seseorang mau sholat, tiba-tiba dia mau sholat dibolehkan dia sholat. Ya untuk mau sholat dua rakaat tidak ada Sholat zuhur tidak sholat lima waktu tidak ada sholat istikharah tidak, antum mau sholat dibolehkan, itu disebut dengan sholat sunnah mutlakoh. Nabi saw mengatakan sholatul laili hari, sholat malam dan sholat siang itu dua hari dua, dua kali dua kali dua rakaat dua rakaat, ya sehingga ini maksud dari sholat sunnah mutlakoh seperti itu. Silakan Pak. Baik. Uh, ya, dalam permasalahan ini yaitu menjamak Jumat dengan Asar ada khilaf di kalangan para ulama dan khilafnya cukup kuat. Ya, apakah boleh atau tidak menjama antara Jumat dengan Asar? Kalau zuhur sama Asar boleh atau tidak? Jelas boleh, nggak ada khilaf di situ. Tapi khilafnya di sini masalah Jumat dengan Asar. Yang dirojihkan oleh Syekh Ibn al rahimahullah, beliau berpendapat bahwa tidak dijama antara Jumat dengan asar. Ya beliau berpendapat demikian. Kenapa? Karena sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang jamak dan kosor, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriwayatkan dari sebuah hadis bahwa beliau menjamak antara Jumat dengan asar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar di banyak keadaan. Nabi SAW sampai-sampai bersafar ke Mekkah itu 16 hari. Kalau ternyata Nabi SAW menjama antara Jumat dengan Asar, pasti sudah dijelaskan. Akan tapi tidak ada penjelasannya. Ya sehingga Syekh Ibn Utsaimin di antara ulama yang berpendapat bahwa tidak bisa digabungkan antara Jumat dengan Asar. Jadi apa yang harus dilakukan kalau dia perlu untuk menjama, dia mau menjama, nggak perlu sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu untuk orang-orang yang mukim. Musafir itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Dia sholat Jumat boleh, diterima sholatnya, sah sholatnya. Kalau dia mau sholat zuhur sendiri juga nggak masalah. Jadi kalau antum lagi bersafar misalnya ke rumah ke rumah saudara gitu ya, di luar kota, di Semarang, di Surabaya, kemudian datang waktu uh, Jumat, kita nggak wajib untuk sholat. Tapi kalau kita mau sholat pun dibolehkan. Ya sehingga ini pendapat Sheikh Minothinis, sekali lagi saya katakan bahwa dia ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Seperti itu. Silakan pak. Silahkan. Ah ben Vous souvenez-vous de... Uh, jiwa ya yeah. uh, jiwa adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang ada di tubuh kita yang dalam konteks Al-Quran disebut dengan nafs dan dalam jiwa manusia itu ada kebaikan dan ada keburukan yang keburukan itu adalah hawa nafsunya ya yeah. makanya Allah subhanahu wa ta'ala saking agungnya ciptaan Tuhan yang bernama jiwa ini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa apa kata Allah wa nafsin Demi jiwa dan bagaimana Allah menyempurnakannya, kemudian kata Allah, wa takwa, kemudian Kami letakkan keburukan dan kebaikan." Ya, sungguh mulia, beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan merugi orang-orang yang uh, tidak membersihkannya dan melakukan keburukan yang ada di jiwanya, sehingga itu jiwa adalah seperti itu. Ya, hawa nafsu adalah dorongan yang di dalam diri seseorang untuk melakukan keburukan-keburukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarat min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Ya kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya diciptakan oleh Allah dalam diri manusia suka syahwat, hasrat terhadap wanita, Harta, kuda-kuda, perkebunan. Ya, sehingga itu adalah syahwat yang Allah berikan kepada setiap manusia. Kalau kemudian digunakan dalam hal-hal yang dibolehkan, yang halal. Dia berhasrat kepada wanita sehingga dia menikah. Dia berhasrat kepada harta-harta sehingga dia bekerja, giat, mencari sesuatu yang halal. Kemudian dia mendapatkan, maka nggak masalah. Tapi kalau kemudian hawa nafsunya atau syahwatnya itu ditumpahkan uh, dalam sesuatu yang diharamkan, maka tentu itu menjadi sebuah dosa. Ya seperti itu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Batasan sholat isya, eh, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ila lail sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Jadi kalau kemudian kita mau mengakhirkan sholat isya, maka boleh diakhirkan batasnya adalah pertengahan malam. Ya, jangan kemudian diakhirkan sampai lebih dari itu. Lagi-lagi, permasalahan ini masuknya adalah ranah fikih, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi jangan terlalu kaget kalau ada khilaf, kalau ada perbedaan pendapat. Tapi wallahu alam yang rajih menurut saya uh, dan ini uh, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menentukan batasan-batasan waktu salat kata beliau sampai pertengahan malam. Ya sehingga pertengahan malam adalah waktu akhir salat Isya. Ya karena sebagian masyarakat mengambil pendapat bahwa salat Isya itu sampai kapan? Sampai subuh. Ya, akhirnya sholat isya nya bareng sama sahur ya <laughs> sambil sahur sambil sholat isya maka Allah alam yang sahih adalah bahwa sholat isya batasannya adalah sampai pertengahan malam ya seperti itu Allah alam silakan pak ya Iya, um, sebagaimana yang saya sebutkan ya bahwa sholat syuruk itu sebetulnya bukan sholat syuruk namanya, tapi sholat apa? sholat duha. Seluruh ulama sepakat bahwa sholat duha dianjurkan. Ya sehingga pada saat waktu syuruk itu masuk, itu hakikatnya sudah masuk waktu duha. Sehingga kita sholat duha. Ya ada pun ganjarannya, apakah dapat pahala haji atau umroh atau tidak, itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mendoifkan hadis tersebut. Sebagian ulama mendoifkan hadis yang bahwa dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh kita katakan hadisnya doif, tetap kita melakukan sholat duha sehingga pada asalnya sholat duhanya tidak ada yang salah, tapi kemudian ganjarannya itu yang diperselisihkan para ulama seperti itu. Sholat subuh, sholat syuruk, ya uh, tentu, ya tentu ya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sholat duha boleh dua, boleh empat, boleh enam, boleh delapan tanpa batas. Ya dan itu masuk sekali lagi kategorinya adalah sholat duha. Adapun uh, sholat di waktu syuruk yang memiliki keutamaan dapat pahala haji dan umrah sempurna, dia disebutkan oleh Nabi hanya dua rakaat, hanya dua rakaat. Tapi kalau mau ditambah dibolehkan, seperti itu. Silakan Pak. Iya, tapi sholat tasbih adalah salat yang di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya uh, Imam Abu Dawud di situ disebutkan tentang salat yang tidak sama dengan kebanyakan salat ya sehingga dia uh, bertasbih dengan jumlah yang banyak kemudian bertahlil dengan jumlah yang banyak dan dengan cara-cara tertentu ya sebagian ulama tentu menaifkan hadis ini dan juga jika amalan ini adalah sesuatu yang Mashhur yang sangat ditekankan, apalagi konteksnya ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain, tentu ini akan ses menjadi sesuatu yang um, tersebar di kalangan para sahabat. Tersebar di kalangan para sahabat. Oleh karena itu, ya banyak di kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa uh, sholat tasbih tidak perlu dilakukan. Sholat tasbih tidak perlu dilakukan karena hadisnya dhaif dan juga dia menyelisihi uh, cara sholat secara secara umum. Ya, karena tata caranya itu berbeda, seperti itu, Pak. Silakan. Bagaimana kalau musafir? Oh ya, yeah. iya. Yeah. Uh, tentu tetap ya, yeah, status dia adalah tetap uh, sebagai musafir. Akan tapi yang jadi pembahasan tadi adalah bahwa pada saat dia sholat Jumat, dia tidak menjamaknya dengan asar. Dia tidak menjamaknya dengan asar. Jadi tidak digabungkan. Dia sholat Jumatnya di waktu Jumat, sholat asarnya nanti di waktu asar. Seperti itu. Taib. Insya Allah cukup. <guruh> Barakallahu fikum semuanya. Alhamdulillah. Eh, anak pribadi senang banget ya bisa sharing ilmu dan yang akan sampaikan ini semuanya adalah apa yang dituliskan oleh para ulama ya sehingga tuh bisa dapatkan di banyak kitab ya tentu ini ada kumpulkan dari beberapa kitab juga dan di antara kitab yang bagus untuk ke antum baca terkait dengan sunnah keseharian adalah kitab uh, yang judulnya al aliyah fi bayani sunanil yawmiyah sudah diterjemahkan dengan judul sunnah-sunnah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kitabnya bagus, menyebutkan tentang seluruh sunnah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Barakallahu fikum sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.